الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Kita sampai di surat Al-Fatihah. Termasuk rukun-rukun sholat. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram termasuk rukun qauli, ya, rukun ucapan, bukan gerakannya. Gerakan takbiratul ihram itu sunnah. Tapi ucapan takbiratul ihram termasuk rukun. Takbiratul ihram yang pertama. Selain takbiratul ihram yang pertama, hukumnya sunnah. Takbiratul ihram mau rukuk, takbiratul ihram mau sujud, takbiratul ihram berdiri dari tasyahud awal, itu hukumnya sunnah. Diucapkan bagus, tidak diucapkan tidak membatalkan sholat. Nah, tapi rukun yang termasuk rukun takbiratul ihram yang pertama masuk ke dalam sholat disebut takbiratul ihram, kita sudah pelajari. Kemudian niat bersama takbiratul ihram, niat termasuk rukun qalbi, rukun hati. Kemudian qiraatul fatihah termasuk rukun qauli, ini yang sudah kita bahas. Termasuk rukunnya qiraatul fatihah itu membaca surat al-fatihah di dalam sholat, yaitu termasuk membaca basmalahnya. Karena basmalah menurut mazhab Syafi'i termasuk bagian daripada al-fatihah. Jadi siapa yang membaca Al-Fatihah di sholat tanpa basmalah, maka fatihahnya tidak sah. Kalau fatihahnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Yang dimaksud membaca di sini, yaitu kita sudah bahas juga di pertemuan yang lalu, rukun qauli, yang rukun ucapan itu harus diucapkan dan dilafadzkan. Harus ada suaranya. Kalau tidak ada suaranya, maka tidak sah. Jadi tidak boleh sholat. Kita sering lihat di masjid orang sholat bibirnya tidak gerak di dalam hati. Fatihah juga di dalam hati. Yang penting kan hati, tidak bisa. Itu akal kamu, yang penting di hati. Sholat itu niru Nabi, bukan menurut saya, tapi meniru Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan sholu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kamu seperti sholatku. Nah, kalau rukun qauli, rukun ucapan, maka dia harus dilafadzkan seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Dalilnya, sahabat pernah sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Dia melihat jenggot Nabi itu bergerak-gerak. Nah, kalau jenggotnya bergerak, berarti mulutnya juga bergerak. Nah, harus dilafadzkan terdengar telinganya sendiri, tidak boleh terdengar makmum yang lain. Kalau sampai terdengar makmum yang lain, haram, berdosa. Tapi mendengar telinganya sendiri hukumnya wajib dalam kondisi wajar. Saya sampaikan juga di pertemuan yang lalu, dalam kondisi wajar, kondisi yang tenang, kondisi yang sepi, tidak ada suara kipas angin, tidak ada suara lampu, tidak ada sepi. Itu kalau kita baca telinga kita sendiri dengar. Nah, kalau kondisinya rame, jangan lebih dari kondisi wajar tadi. Paham maksud saya? Jadi, kondisinya rame, kita juga harus mau, telinga kita harus dengar. Lama-lama jadi teriak-teriak semua nanti. Nah, dan patokannya, kalau berjamaah, dia sebagai makmum, tidak boleh suara makmum yang satu, bacaannya terdengar oleh makmum yang lain. Kalau sampai terdengar makmum yang lain, dosa karena mengganggu ibadah orang lain. Apalagi didengar imam. Imamnya saja bisa dengar. Ini sudah betul-betul keras. Saya kasih contoh, seringkali ini pemandangan di masjid orang baca makmum di badan. Bis. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Jadi ada tinggi terus hilang. Tinggi suaranya hilang. Ini dosa. Tidak boleh. Kalau mengganggu orang yang di sebelahnya terganggu, maka dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, membantu
kerjaan setan. Nah, setan kan kerjanya mengganggu orang sholat. Nah, basmalah itu wajib dibaca menurut madhab Syafi'i dan beberapa madhab yang lain sunnah dibaca. Nah, mengingat ada perbedaan basmalah itu ada yang mewajibkan, ada yang menyunnahkan. Kalau kita ikut yang sunnah, ya lebih baik kita baca supaya keluar dari khilaf. Keluar dari khilaf. Apalagi kalau kita berada di negeri yang mayoritas madhabnya Syafi'i. Kalaupun kita memiliki pendapat, mengikuti pendapat yang basmalah itu sunnah dibaca, tetap dibaca, menghargai orang yang bermadhab Syafi'i. Sebab kalau kita jadi imam, saya mau menunjukkan bahwa saya ini madhabnya bukan Syafi'i, saya diam, tidak baca sama sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang madhabnya Syafi'i semua tidak sah. Saya sendiri yang sah. Dan saya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena boleh jadi ada beberapa orang, kata Rasulullah SAW, yang sholatnya tidak diterima oleh Allah walaupun satu jengkal. Di antaranya rajulun ammal qauma wahum lahu karihun. Orang yang menjadi imam suatu kelompok, suatu jamaah sholat, makmumnya semua benci terhadap imam tadi karena imam tadi egois, tidak memperhatikan kondisi makmum. Pokoknya mazhab saya yang betul ini, mazhab kamu terserah, tidak pakai bismillah. Karena memang mau menunjukkan kepada makmum tadi. Hah? Atau baca imam jadi imam, sholat subuh baca Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, makmumnya gemeter. Makmumnya ini kapan berhentinya nih? Tidak selesai-selesai. Atau bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selesainya jam 7 pagi. Hah? Zaman sekarang ini di masjid-masjid kita lihat ngaji lagu kayak MTQ, padahal dia jadi imam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam dia. Ini makmum punya kepentingan macam-macam. Ada yang mau berangkat ke kantor, ada yang la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya orang enggak ada yang sholat di masjid gara-gara dia. Enggak ada yang sholat di masjid. Dia tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk umum, masjidnya untuk umum, kecuali kalau masjid khusus pondok pesantren. Sudah sepakat. Kita kalau sholat subuh ngajinya Al-Baqarah setengah. Sepakat. Yang enggak mau cari masjid lain. Enggak ada salahnya. Tapi ini masjid-masjid umum, cari yang patokannya orang semua bisa mengikuti. Tidak boleh guys, kalau mau panjang-panjang, mau ngaji lagu, MTQ, sholat sendiri di rumah. Sholat sunnah, seperti itu. Kalau depannya orang, jangan seperti itu. Nah, kalau umum, harus memperhatikan kondisi makmum. Nanti kita akan pelajari lagi di masalah sholat berjamaah. Begitu pula doa. Doa di sholat jangan panjang-panjang, yang pendek. Sebab ini makmum ini kepentingannya macam-macam. Jangan doanya habis sholat ini ya, habis sholat dibaca panjang kali lebar sampai 10 menit, 15 menit. Kalau dikir-dikir yang diajarkan Nabi itu dilakukan. Nah, tapi yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini doa. Ini doa ini kan artinya diajarkan Nabi berdoa tapi tidak ada patokannya. Nah, kamu jangan panjang-panjang gitu. Cukup beberapa doa saja. Kalau habis sholat fardu, nanti kamu mau baca doa lagi yang lebih panjang silakan. Sebab orang ini macam-macam kondisinya. Ini ada orang baca doa Rabbana yang ada di Al-Qur'an itu semua dibaca semua. Panjang. Akhirnya ya sudah orang berdiri. Padahal sunnahnya makmum itu tidak berdiri, nunggu berdirinya imam dulu. Tapi karena imamnya tidak memperhatikan kondisi makmum, ya makmumnya berdiri. Dia punya kepentingan juga. Nah, karena imam itu, makmum tidak bisa melaksanakan sunnah. Kecuali kalau sunnah-sunnah yang sudah ditetapkan oleh Rasul. Seperti istighfar, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Itu ada di pagi dan maghrib.
Allahumma ajirna minan nar, ada di pagi dan maghrib. Kemudian ayat kursi, ada juga yang menambah alam nasyrah. Itu kalau tidak dipakai tidak apa-apa, itu sudah tambahan ya. Kalau di tempat umum orang tidak paham alam nasyrah, kita tidak usah pakai alam nasyrah. Kalau khusus, pengajian ini khusus, tambah alam nasyrah, tidak ada masalah. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, Salam salim. Dukulli wali walidayah warhamhuma kama rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma hdi ma tazayna wa sallim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. 4, 5 dan lebih dari itu. Jangan panjang-panjang. Kecuali kalau di rumah sendiri sama anak-anak kita sepakat. Kita bacanya doa ini jangan ditinggalkan. Nah, ada masalah. Tapi kalau di tempat umum, lihat-lihat kondisi orang. Kalau di kota tari, bacanya sendiri-sendiri. Jadi habis sholat itu, kalau kita kan bareng-bareng, Allahumma anjirna minan nar, karena kita mau mengajari orang-orang di belakang. Kalau di tari itu enggak sendiri-sendiri. Subhanallah. Tahu-tahu salatu wassalam, doa bareng. Imamnya doa ini suaranya tidak kedengeran. Makmumnya cuma amin, amin, amin. Sallallahu alaihi wasallam. Sebentar sekali. Baru yang bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa Muhammadin wa atubu ilaih. Itunya bareng-bareng. Nah. Cepat, singkat. Habis sholat itu singkat, jangan lama-lama. Yang untuk kepentingan umum ini maksud saya. Nah, begitu juga ini masalah basmalah. Kalau kita tahu, makmumnya semua madhab Syafi'i ucapkan basmalah. Menjaga persatuan. Toh di madhab kamu, mengucapkan basmalah itu tidak membatalkan Al-Fatihah. Tidak membatalkan Al-Fatihah. Nah, ini kadang-kadang yang di Indonesia lebih-lebih daripada yang di Saudi. Yang di Saudi aja madhabnya Hambali, ya dia pakai basmalah. Kita dengar, sering dengar. Kalau walaupun kadang-kadang tidak dijaharkan waktu di sholat, yang dijaharkan seperti subuh, isya, maghrib, tapi bismillahnya kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk memberitahu kita, menenangkan hati makmum yang madhabnya Syafi'i yang ikut di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Luar biasa ini orang. Lain memang orang kalau pintar, pintarnya tidak setengah-setengah, kalau pintarnya setengah-setengah. Itu beda yang baru baca satu kitab sama yang sudah baca banyak kitab. Yang baca satu kitab ini kadang-kadang kemaru. Mau tahu apa kemaru? Bagus. Mentang-mentang gitu ya. Ya Allah. Mau nunjukkan bahwa dia ini paham yang kamu tidak paham. Dia tunjukkan dia tidak baca bismillah, akhirnya jadi rusak, berantakan sholat. Nah, guru saya sendiri saya ceritakan pernah sholat di Afrika kalau tidak salah, yang madhabnya tidak pakai bismillah. Ada di YouTube nanti dilihat. Dia diperintahkan jadi imam kalau tidak salah sholat Jumat, tidak baca bismillah ya, karena menghargai makmumnya semua yang tidak menjaharkan bismillah, tapi dia bacanya alhamdulillahirrabbilalamin. Luar biasa ini orang. Dan sekarang kita perlu orang-orang yang seperti ini, yang bukan mementingkan keyakinannya sendiri, tapi toleransi dalam madhab. Kita ini diperintahkan toleransi dalam madhab, toleransi dalam beragama, toleransi dalam kemanusiaan. Hah? Jadi kita ini dalam hidup itu ada beberapa lingkaran di dalam hidup. Yang pertama lingkaran orang semadhab. Berbicara dengan orang yang semadhab dengan kita. Lingkaran madhab. Setelah lingkaran madhab ada lingkaran seagama. Berbicara dengan orang yang seagama dengan kita. Beda dengan berbicara dengan seorang semadhab. Kalau bicara dengan orang yang semadhab, kita bisa bicara sesuai dengan apa yang kita yakini di madhab kita.
Kalau bicara seagama, berarti kita bicara yang sama dalam pemahaman agamanya, agama Islam. Yang ring yang berikutnya adalah lintas agama. Kalau kita berbicara dengan orang yang beragam agama, kita juga tidak bisa bicara menggunakan aturan-aturan Islam. Nah, menggunakan toleransi, kita harus toleransi. Tidak bisa kita bilang umpamanya ketemu orang Kristen, kita bilang Tuhan itu satu, kamu tiga kan kafir kan? Tidak ketemu, kita tidak bisa duduk. Walaupun menurut keyakinan kita ini salah, orang-orang ini salah, tapi kita tidak bisa berjumpa dengan dia kemudian kita mau duduk bareng tidak berkelahi, kita bilang Tuhan, ayo, sahadat. Tidak bisa lah seperti itu. Itu ada namanya keberagaman. Islam mengajarkan kita untuk tidak mencemooh Tuhan-Tuhan orang lain, supaya mereka tidak mencemooh Tuhan kita. Lebih dari itu ada ring kemanusiaan. Ring kemanusiaan. Berbicara masalah kemanusiaan. Tidak bisa kita bawa diri di situ. Nah, makanya khatibun nas ala gadri umurihim. Berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Habib Umar bin Hafid datang ke Australia. Lihat itu di YouTube. Diwawancarai sama orang bukan muslim. Dia ditanya, kamu mau apa datang ke Australia? Mau apa kamu datang ke Australia? Dia tidak bilang, saya datang mau mengajarkan kepada orang Australia Islam, agama yang benar. Habis. Ini namanya orang yang tidak bijaksana dalam berbicara. Walaupun kan misi kita berdakwah, menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi kita harus pandai-pandai berbicara, bijaksana dalam menghadapi orang yang ada di depan kita ini. Hah? Waktu dia ditanya, kamu mau apa datang ke Australia? Kata dia, saya datang ke Australia ini mau mengambil manfaat. Apa manfaat yang kamu terima? Yang mau kamu ambil di Australia? Kamu itu agamanya beda dengan kita. Oh, banyak sekali, kata Lukman. Saya lihat tingkah laku penduduk Australia ini, orang-orangnya berbudi pekerti, taat aturan. Saya bisa mengambil manfaat dari hal-hal yang maju yang ada di Australia ini untuk saya petik manfaatnya. Jadi bisa berbicara mencari persamaan, kedekatan. Nah, kalau kita urusan basmalah, non-basmalah aja belum bisa ketemu, berarti kita tidak bisa dakwah. Tidak bisa kita berdakwah. Orang Islam ini sekarang urusan bismillah, tidak bismillah aja berkelahi. Perang, jatuh-jatuhan di Facebook, di media sosial. Dan sekarang tidak ada urusan sama agama, urusan nomor satu, nomor dua aja berkelahi. Pusing ini. Ya Allah, apa yang salah dari orang Islamnya? Padahal kalau mereka bersatu, mereka bisa punya kedudukan tinggi di alam semesta. Cuma urusan satu, nomor dua, apa nomor satu, tidak ditanya nanti sama malaikat di kubur, kamu milihnya nomor satu atau nomor dua, bisa berkelahi. Bisa berkelahi. Yang lebih parah lagi, sampai ada orang mati beda partai, yang beda partai tidak mau nyolatin. Nah, ini agama apa partai ini? Jadi mereka menganggap calon-calon ini nabi mungkin. Dianggap nabi atau dianggap Tuhan. Padahal ini dua-duanya, itu tidak ada urusannya sama agama sama sekali. Tidak ada urusan dengan agama sama sekali. Jadi kita jangan libat-libatkan agama untuk urusan partai politik. Cuci tangan. Jangan urusan dengan hal-hal yang seperti ini. Karena dalam politik, kita bukannya tidak boleh berpolitik. Boleh kita berpolitik. Tapi tidak usah dalam berpolitik. Permukaan aja. Ini bukan agama. Bukan madhab. Tidak usah sampai bela sehidup semati. La ilaha illallah. Apa ini? Politik itu dalamnya ada tipu daya. Ada kebohongan. 99% isinya tipu daya dan hoax. Jadi kita tidak usah libatkan diri kita di situ.
lebih baik kita melibatkan diri kita di Risalatul Jami'ah. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Ada lagi yang harus diperhatikan dalam Al-Fatihah, tasydidat al-arba' asyrah, ada 14 syaddah yang harus diperhatikan. Ini juga sudah kita pelajari, wa ikhrajid dhad minadh dha. Di dalam Al-Fatihah juga tidak ada huruf dhad, adanya huruf dha. Nah, huruf dha itu yang lidahnya keluar. Walaisa fil Fatihah, huruf dhad tidak ada dha. Walaisa fil Fatihah dha. Tidak ada huruf dha tapi adanya dhad. Summa ruku'. Kemudian selanjutnya adalah ruku'. Ini rukun berikutnya. Ruku', kalau Fatihah tadi rukun qauli, kalau ruku' rukun gerakan. Ruku' itu rukun gerakan. Wa yajibu ayyan haniya. Rukuk itu diwajibkan ayyan haniya, yaitu membungkukkan badannya. Kalau dia tidak membungkukkan badannya, tidak sah. Inhina itu badannya harus bungkuk. Bihaitsu hingga tanalu rahatahu, hingga kedua telapak tangannya tanalu mencapai rukbataihi, dua lututnya. Jadi rukuk itu telapak tangan kita mencapai lutut dan badannya harus membungkuk. Kalau tangannya tidak mencapai rukuk, lutut, sah. Yang penting badannya membungkuk. Nah, kenapa harus badannya membungkuk? Karena ada orang yang badannya tidak mau membungkuk. Saya ini harus dikasih contoh. Anda dikasih contoh nanti tidak tahu. Jadi rukuk itu badannya harus membungkuk seperti ini. Tangan, telapak tangannya harus menyentuh lutut. Jadi yang disunahkan telapak tangan itu di lutut, tidak usah sampai di bawahnya lutut, kayak senang ya. Usah telapak tangan di lutut, telapak tangannya di lutut, dan tangannya lurus, tidak perlu seperti ini. Seperti ini sudah selesai. Ini rukuk. Kemudian pandangan matanya tetap ke tempat sujud, bukan ke telunjuk. Ini inhina namanya. Kalau bukan inhina, gambarnya ada orang rukuk seperti ini. Kecuali kalau orang tua ya, anak muda gitu. Allah Akbar. Dia nyentuh lutut tapi badannya tidak membungkuk. Tidak sah lututnya. Rukuknya tidak sah. Karena tidak inhina. Tidak inhina. Kecuali orang sakit. Kalau orang sakit tidak rukuk saja dia sah. Isyarat sah. Tapi kalau dia masih sanggup walaupun tidak inhina seperti ini, ya dia lakukan, lebih bagus daripada menggunakan isyarat. Nah, kemudian rukun berikutnya, membaca di waktu rukuk itu tidak termasuk rukun. Bacaan rukuk itu tidak termasuk rukun. Jadi kalau umpamanya saya rukuk diem aja, tidak baca apa-apa, sah sholatnya. Surat setelah Al-Fatihah tidak termasuk rukun. Kalau saya setelah Al-Fatihah langsung rukuk, sah sholatnya. Karena surat itu tidak termasuk rukun. Tapi walaupun sah, sholatnya tidak sempurna. Karena meninggalkan sunnah di dalam sholat itu hukumnya makruh. Makruh sholat itu, hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat diantaranya meninggalkan sunnah di dalam sholat, hukumnya makruh. Nah, lalu وَتَتْمَئِنَّ فِيهِ wujuban. Kemudian setelah rukuk, rukun berikutnya adalah تَتْمَئِنَّ فِيهِ,
Tatma'inna, berdiam sejenak, yaitu yang dikenal dengan istilah tuma'nina. Tuma'nina itu tenang sejenak. Wujuban fihi, di dalam rukuk itu wujuban, wajib rukuknya. Jadi kalau tidak tuma'nina, rukuknya tidak sah, harus diulang lagi. Kalau rukuknya tidak sah, dia tetap nekat melanjutkan, sholatnya tidak sah. Gara-gara tuma'nina. Jadi tuma'nina itu apa sih? Tenang. Tidak bergerak. Tidak bergerak sejenak. Jadi makanya disebut di sini wujuban hatta taskuna a'dha'uhu, sampai anggota badannya tenang, diam, tidak bergerak. Jadi begitu rukuk, Allahu Akbar, diam sejenak. Nah ini sudah dapat tuma'ninah. Ukuran tuma'ninah itu ulama ahli fikih mengatakan kadar ucapan subhanallah, tenang sekadar dengan ucapan subhanallah. Jadi cuma beberapa detik gitu ya. Jadi kalau kita tenangnya sampai membaca zikir rukuk, maka itu sudah melebihi kadar dari tuma'ninah, sudah sah. Nah, yang paling sering itu orang yang sholatnya cepat-cepat. Kalau dia tidak dapat tuma'ninah, tidak sah. Jadi cuma nyenggol aja ya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tidak ada berhentinya sama sekali. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tidak sah. Jadi harus Allahu Akbar, berhenti sejenak. Sami Allahu liman hamidah. Kalau Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, tidak ada tuma'ninah di situ. Nah, orang-orang yang sholat terawihnya ngebut itu, tuma'ninahnya gimana nanti? Sholat sudah capek-capek 20 rakaat nanti tidak sah sholatnya, karena tidak ada tuma'ninah di dalam rukuknya. Kecuali kalau ada berhentinya, walaupun cepat, kalau ada berhentinya, walaupun sejenak, dia sah sholatnya secara fikih. Ya, tapi kan kita sholat tidak mau cari sah secara fikih aja, mau cari manfaat. Tapi fikih ini penting. Kalau fikihnya rapuh, manfaat dari sholat itu tidak mungkin didapat. Nah, yang harus perhatikan juga orang makmum masbuk yang mau mengejar rukuk bersama imam. Karena kalau dia rukuk bersama imam, dia masih dapat satu rakaat. Kadang-kadang ada beberapa masalah. Banyak di masjid orang enggak paham, dia mau ngejar rukuk bersama imam, Allahu Akbar, langsung rukuk. Takbir pertama langsung rukuk. Salah. Harus berdiri dulu. Karena ada rukun berdiri. Karena makmum masbuk itu cuma ketinggalan Al-Fatihah. Al-Fatihahnya dia titipkan imam. Dititipkan imam. Tapi rukun berdiri harus dijalani dulu. Jadi dia waktu ketinggalan lihat imam itu rukuk, dia harus berdiri sejenak dulu. Jadi masuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, berdiri baru Allahu Akbar, rukuk. Nah, sebagian itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, tidak ada berdirinya karena takut ketinggalan rukuk sama imam, tapi sholatnya tetap tidak sah karena dia tinggalkan berdiri. Ada rukun berdiri. Yang kedua, ketemu rukuknya bersama imam itu harus ada tuma'ninah. Kalau tidak ada tuma'ninah di dalamnya, dia tetap terhitung ketinggalan satu rakaat. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Nah, ini dapat satu rakaat. Tapi kalau dia Allahu Akbar mau rukuk, Allahu Akbar, imam sami Allahu liman hamidah, tidak dapat tuma'ninah. Jadi barengan. Begitu dia Allah, badannya berhenti, belum sampai subhanallah, imam sudah sami Allahu liman hamidah, tidak terhitung satu rakaat. Tidak terhitung karena tidak ada tuma'ninah di dalam rukuknya. Nah, jadi harus ada berhentinya walaupun sejenak. Kalau ragu-ragu gimana Ustaz? Saya ini dapat tuma'ninah atau enggak? Lebih baik tambah. Lebih baik tambah. Putuskan tidak dapat, kemudian tambah satu rakaat. Tapi jangan was-was.
Nah, penyakitnya orang belajar fikih itu nanti was-was. Ya. Baca usholi nggak, Ustaz? Harus, usholi. Harus, itu kan niat. Bukan di, niat itu bukan dilafadzkan, tapi di hati. Niat itu di hati berbarengan dengan takbiratul. Melafadzkannya hukumnya kan sunnah. Kemudian setelah tuma'ninah di ruku, rukun berikutnya adalah summa al-i'tidalu. I'tidal, i'tidal itu artinya berdiri tegak. Secara bahasa itu artinya i'tadala, i'tadilu, tegak. Satu akar kata dengan adlun, adil. Adil itu menegakkan kebenaran, ya kan? Adat. Nah, i'tidal itu disebut i'tidal karena dia tegak kembali setelah dalam posisi rukuk. Jadi makna i'tidal itu audal musalli ila ma kana alaihi qabla ruku'ihi. Definisinya i'tidal itu kembalinya pelaku sholat kepada posisi sebelum dia rukuk, yaitu posisi berdiri. Nah, makanya kemudian ini menimbulkan khilaf juga di antara para ulama, karena definisinya kembalinya posisi pelaku sholat, kembalinya pelaku sholat kepada posisi sebelum dia rukuk. Posisi sebelum dia rukuk gimana? Gini kan, makanya ada pendapat kemudian ulama setelah rukuk sami'a Allahu liman hamidah begini lagi, karena kembali sebelum posisi dia rukuk. Tapi sebetulnya saya tidak pernah mendapatkan ini di kitab-kitab, posisi yang seperti ini. Sebab di kitab-kitab itu ditulis posisi rukuk itu tangannya harus lurus, sunnah, bukan harus. Di antara sunnah-sunnah i'tidal, tangannya lurus. Nah, kalau ada orang kita lihat di masjid tangannya seperti ini, ya saya tidak pernah tahu itu dapat dari kitab mana, tapi itu sholatnya tidak batal. Cuma dia kehilangan sunnah. Sunnahnya kan lurus, tangannya lurus, ya. Karena posisi yang disebut di sini posisinya posisi berdiri. Kaitannya dengan berdiri bukan dengan tangan. Kalau tangan kan sunnah. Jadi umpamanya kita sebelum rukuk tangannya lurus, itu sunnah. Sholatnya tetap sah. Bahkan ada pendapat yang mengatakan Rasulullah sholat tangannya tidak seperti ini. Di madhab maliki. Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita kalau lihat di Masjidil Haram, ada orang yang sholat tangannya begini. Sah. Karena ada hadis kuat yang mengatakan Rasulullah SAW sholat tangannya lurus. Makanya sebagian ulama kalau di Hadramut dia menggunakan dua pendapat ini. Dia gunakan dua pendapat ini. Jadi takbir gini, Allahu Akbar, tangannya begini. Bismillahirrahmanirrahim, waladhalin, amin. Terus baca surat kan. Baca surat, tengah-tengah baca surat tangannya lurus. Tangannya lurus. Mau ambil pendapat yang lain. Tangannya lurus. Allahu Akbar. Rukuk. Jadi dapat dua pendapat. Pendapat yang ini, pendapat yang ini. Dia kejar dua pendapat. Kadang-kadang habis dari sujud yang kedua mau ke rakaat berikutnya, Allahu Akbar, tangannya lurus dulu. Enggak langsung begini. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, tengah-tengah baru tangannya gini. Karena memang ada pendapat kuat, bukan pendapat lemah ini ya. Pendapat kuat Rasulullah itu tangannya lurus, ada pendapat yang mengatakan tangannya seperti ini. Nah, yang pendapatnya lurus kalau tidak salah madhab Maliki. Makanya kita lihat di Masjidil Haram kan bermacam-macam beragam-ragam. Yang madhabnya Syafi'i saja posisi tangannya letaknya di mana khilaf. Ada yang begini, tapi yang begini saya belum pernah dapat. Hah? Yang tangannya begini,
Banyak, makanya saya belum pernah mendapatkan. Kalau pendapat yang kuat di atas pusar, di bawah dada, dan posisi tangannya ada dua pendapat. Yang pertama begini di pergelangan tangan, pendapat yang berikutnya begini. Tapi yang dipegang pergelangan tangan. Nah, kita kembali dulu, kita ke i'tidal ya. I'tidal itu berdiri. Kembali berdiri. Watatma'innu fihi wujuban. Ini ditambah wujuban terus sama dia ya, supaya kita ngah perhatian. Dan tumakninah pada waktu i'tidal wajib. Kalau waktu i'tidal tanpa tumakninah, sami Allah, Allahu akbar, enggak sah. Sami Allah liman hamidah, diam. Membaca doa waktu i'tidal sunnah. Tidak baca sah salatnya. Tapi kehilangan sunnah. Dan i'tidal ini termasuk ruknun qasir. Rukun pendek. Tidak boleh menambah bacaan i'tidal lebih dari yang diajarkan Nabi. Beda sama rukuk. Walaupun salat sendiri loh nih ya, enggak boleh nambah. Kalau nambah batal. Karena i'tidal itu termasuk rukun pendek. Kalau rukuk kita sholat sendiri mau nambah mana lebih rakyat mau diambil ya Allah doa macam-macam boleh sah sholat sendiri asal jangan jadi imam. Kalau jadi imam pukul makmum nanti ya rukuknya panjang-panjang. Kalau sholat sendiri mau panjang kita rukuknya tidak ada masalah. Mau kita tambah doa sepanjang-panjangnya 3 jam 4 jam mau rukuk tidak apa-apa sendiri. Kalau sholat wajib kita berjamaah kan tidak bisa seperti itu. Kalau sendiri bisa, tidak membatalkan sholat. Bagusnya seperti itu. Kalau rukun, kalau i'tidal ruknun ghasir, kita tambah bacaan satu kata batal i'tidalnya, batal i'tidalnya, batal sholat. Sholat taslim. Nah kecuali yang diajarkan. Jadi makanya saya bilang tadi tidak boleh menambahkan lebih dari yang diajarkan Nabi. Umpamanya sholat subuh. Sholat subuh ada doa kunut di situ. Ya enggak apa-apa itu diajarkan Nabi. Atau dia mau baca kunut nazilah. Enggak ada masalah karena itu diajarkan Nabi. Tapi lebih dari yang diajarkan Nabi enggak boleh. Kalau kunut nazilah ya bisa panjang dia. Bisa panjang dan itu disahkan. Tapi selain itu tidak boleh lebih dari bacaan i'tidal. Rabbana akal hamdu hamdan tayyiban barakan fi ma'usamati wa mu'adzimul umasyikta min syai'in ba'du. Kita tambah lagi Rabbana atina batal. Yang batal bacaannya apa sholat? Sholatnya sholat. Karena dia rukun pendek. Nah makanya kita harus belajar. Kadang-kadang ada orang saya mau sholat sendiri khusyuk. Sami Allah liman hamdah. Rabbana atina fid dunya panjang batal sholatnya. Walaupun kita menikmati i'tidal tadi. Karena orang pada waktu i'tidal itu ada kenikmatan memang di dalam i'tidal itu karena kita bersyukur. Sami Allah liman hamdah. Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban. Ada kenikmatan yang luar biasa di situ. Tapi lebih dari itu enggak boleh. Kecuali kalau ghalabah. Ghalabah itu dia dikuasai rasa khusyuk tidak sadar seperti Uwais Al-Qarani. Dia tidak sadar. Orang mabuk, sebenarnya orang mabuk kan tidak ada hukumnya. Orang yang akalnya tidak berfungsi lagi itu tidak ada hukumnya. Otaknya sudah tidak berfungsi, akalnya masih berfungsi ya. Seperti orang tidur. Orang tidur kan otaknya tidak berfungsi. Dia waktu tidur mulutnya ngucap Tuhan itu ada empat, syirik. Jadi otaknya tidak berfungsi kok, tidak ada hukumnya. Nah makanya orang itu ada yang otaknya tidak berfungsi itu karena lalai itu bisa gila, bisa tidur, bisa mabuk obat-obatan. Ada orang otaknya tidak berfungsi karena tenggelam dalam kekhusyuan. Jadi mabuk tapi mabuknya yang lain.
tenggelam kepada kehusuan. Makanya seperti Uwais al-Qarani, sampai dia mengatakan kalau sholat malam ini malam berdiri, Allahu Akbar, berdiri sampai subuh, enggak rukuk. Dia tenggelam dalam kenikmatan berdiri. Jadi sudah direncanakan sama dia, kalau enggak sholatnya enggak lengkap terus ini. Besoknya malam ini malam rukuk, Allahu Akbar, Allahuddalin amin, Allahu Akbar, rukuk sampai subuh. Saya mau mencicipi nikmatnya rukuk. Rukuk terus sampai subuh. Dekat azan subuh dia baru iktidal, baru. Jadi mencicipi, kayak kita itu ada makanan, hari ini kita makan pecel aja. Besok nasi padang. Besoknya lagi gado-gado. Besoknya lagi apa? Nah, dia seperti itu mencicipi. Malam berikutnya, malam ini malam iktidal. Iktidal kan rukun ghusyul. Tapi dia waktu itu tenggelam begitu. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Tenggelam di dalam iktidalnya, enggak sadar sampai subuh. Kalau kita tenggelamnya tidur, sujud enggak bangun-bangun, mikir orang mati, enggak tahunya tidur, terlelap tidur. Beda sama mereka. Nah, mereka ini mabuk dengan kehusuan. Jadi Rasulullah waktu lupa sholat bukan seperti lupa kita. Rasulullah pernah kan lupa. Kalau tidak ada syariat sujud sahwi. Waktu dia lupa, dia tenggelam dalam kehusuan itu, sehingga lupa jumlah rokaat karena dia masuk ke dalam kenikmatan sholat tadi. Dua rokaat salah, terus diingatkan sahabat. Begitu juga ulama-ulama yang mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah SWT, sampai dia kemudian mengucapkan seperti Al-Hallaj, ya. Dia kemudian mengucapkan innani anallah, sesungguhnya aku adalah Tuhan. Dia waktu mengucapkan itu dalam kondisi mabuk, tidak sadar. Dia termasuk orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dia itu mengucapkan sesungguhnya aku adalah Allah. Maksudnya bukan dirinya, tapi dia waktu itu akalnya hilang, tidak melihat apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia ini jadi wakilnya Allah dalam mengucap. Umpamanya ini ya, seperti saya mengucapkan waktu ceramah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku adalah Tuhan kalian. Saya mengatakan diri saya Tuhan. Enggak, saya menceritakan, menyampaikan. Walaupun saya menyebutnya aku, kadang-kadang tangan saya begini. Kalau orang enggak paham, saya begini. Bilang dirinya Tuhan, aku adalah Tuhan, dibunuh saya. Adalah saya waktu itu menyampaikan. Jadi sama seperti itu Al-Hallaj itu, waktu dia mengatakan innani anallah. Bukan dia mengatakan dirinya Tuhan sebetulnya, tapi dia waktu itu hilang akal, sampai dia mengucapkan seperti itu, akhirnya ditangkap oleh raja, dipenggal kepalanya karena dibilang syirik. Dipenggal kepalanya, waktu dipenggal darah itu memancar dari lehernya membentuk tulisan la ilaha illallah. Darahnya itu membentuk tulisan la ilaha illallah yang memancar dari lehernya. Sama juga Sadihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ala, itu di sisa umurnya zikirnya subhani, subhani, bukan subhanallah, bukan maha suci Allah, tapi maha suci aku, maha suci aku. Bukan dirinya itu, tapi dia waktu itu dalam kondisi tidak sadar sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang gak paham, loh, syirik. Padahal itu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akhirnya jadi jalan-jalan cerita sampai ke mana-mana. Nah, kemudian rukun berikutnya lagi adalah sujud. Semua sujud. Ini pikir kalau tidak ada cerita gini-gini kering. Nah, kayak makan nasi tidak pakai kuah, seleten gitu. Saya punya guru dulu Habib Kadim.
jagonya fikih, luar biasa fikihnya. Tapi kalau ngajar fikih baru 15 menit, ayo baca Qasidah. Sudah keseretan ini kata dia. Kalau belajar fikih terus kering kita nanti. Belajar kasih Qasidah sedikit. Baca Qasidah, lanjutkan lagi, lanjutkan lagi. Nah, tsumma sujud marratain. Lalu rukun berikutnya adalah sujud dua kali. Jadi setiap rokaat itu ada sujudnya dua kali. Jadi kalau i'tidal, bacaan sami Allahu liman hamidah, sunnah. Rabbana lakal hamdu, sunnah. Nggak baca itu semua, sah. Kalau makmum, makmum baca untuk dirinya sendiri. Kalau imam, baca supaya makmumnya dengar, kecuali Bilal. Bilal yang menyampaikan suara imam. Kalau suaranya imam sudah terdengar, makmum tidak usah ada bilalnya, tidak perlu ada bilal. Sama satu lagi, kalau imam mengucapkan bilal itu, kalau imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, bilalnya bukan Rabbana walakal hamd. Kalau di mazhab Syafi'i bilalnya juga sami Allahu liman hamidah. Nah ini banyak orang tidak paham. Imam kalau mengucapkan, padahal dia bukan Bilal, bukan apa-apa ya. Karena kebiasaan mendengarkan di Masjidil Haram, imamnya sami Allahu liman hamidah, makmumnya tidak ada yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Langsung, Rabbana lakal hamd. Salah, ketinggalan sunnah dia. Makmumnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ucapkan dulu sami Allahu liman hamidah, baru kemudian Rabbana lakal hamd. Atau yang panjang Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jangan ketinggalan sami Allahu liman hamidah, itu sunnah. Sunnah juga. Ya. Perempuan maksudnya kita bergerak memantau semua wanita semua. Kita waktu setelah selesai berdiri itu maksudnya Bilal. Kalau suaranya tidak terdengar sampai di belakang, harus ada penyambungnya kan? Tapi kalau sekarang kan ada speaker. Kalau jamaahnya kecil tidak perlu, bisa didengar semua kan? Bisa didengar semua. Dan kalau perempuan semua boleh pakai bilal. Kalau tidak terdengar, kalau sudah terdengar tidak perlu. Yang saya garis bawahi adalah ucapan sami Allahu liman hamidah. Jangan ditinggal. Boleh terdengar? Tidak boleh. Kalau makmumnya untuk dirinya sendiri. Sekarang suaranya keras. Nah, tidak boleh. Lah ya, makanya saya bilang euforia Masjidil Haram. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Satu masjid semua gitu. Tidak boleh. Tidak ada suaranya makmum itu. Suara itu cuma imam. Sami Allahu liman. Dan bukan Rabbana lakal hamdu. Waktu bangkit dari rukuk ke itidal, sami Allahu liman. Bukan Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu itu doa itidal. Doa itidal. Nah, perpindahan dari rukuk ke itidal itu sami Allahu liman hamidah. Bukan Allahu Akbar. Karena di dalam itidal itu ada bacaan puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu Rasul tadinya tidak ada bacaan. Sami Allahu liman hamidah berdiri, kemudian Allahu akbar sujud. Bacaan itu dari sahabat. Jadi Rasulullah SAW waktu suatu ketika salat bersama sahabat, Rasul mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ada sahabat yang berinisiatif baca doa. Rabbana lakal hamdu. Wahai Allah, segala puji bagimu. Karena sami Allahu liman hamidahu. Allah mendengar siapa yang memujinya. Sahabat kemudian berinisiatif. Rabbana lakal hamdu.
selesai salam Rasulullah tanya, siapa tadi yang waktu tidal baca? Diam, sahabat takut. Yang baca siapa tadi? Tidak ada yang ngaku. Kata Rasulullah, saya lihat ada 9 malaikat atau ada banyak malaikat yang mencatat pahalanya, berjubel-jubel. Malaikat mencatat pahala. Baru dia, saya yang baca. Yang baca saya Rasulullah. Jadi itu bukan bid'ah, walaupun tidak dari Nabi. Jadi ada beberapa perbuatan yang dari sahabat itu bagus dikukuhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dua sujud ini dilakukan setelah i'tidal. As-sujudu marrataini, setiap rokaat harus ada 2 sujud. Yang tidak ada sujudnya salat apa? Jenazah. Salat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Ada ceritanya satu orang tidak pernah belajar fikih di Mahoni. Dia disuruh jadi imam salat jenazah. Oh, jadi imam salat jenazah karena ada jenggotnya, ada kumisnya. Ini dipikir ustaz ini. Terus jadi imam salat jenazah. Dia malu dan tidak bisa. Ya sudah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rukuk. Duh, pakai rukuk, pakai sujud. Makmumnya tanya, ini ustaz ini sholat jenazah kok pakai rukuk? Ini dosanya banyak. Makanya harus pakai rukuk, pakai sujud. Padahal dia salah, tidak paham. Tidak paham kalau sholat jenazah itu tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud. Sholat jenazah tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud. Kalau sholat biasa harus rukuk, harus sujud. Sujudnya 2 kali. Rukuk 1 kali, sujud 2 kali. Kecuali sholat gerhana, rukuknya 2 kali. Sholat gerhana kan rukuknya 2 kali. Fatihah, surat, rukuk, berdiri lagi. Berdirinya juga setiap rokaat 2 kali. Marrotain, 2 kali. Nah, sujud itu nanti, sujud itu harus menggunakan syarat-syarat sujud itu diantaranya harus dengan 7 anggota sujud. 7 anggota sujud. Salah satu dikurangi tidak sah. 7 anggota sujud itu apa? Yang pertama, jabhah maksyufah. Ini penting. Dahi yang terbuka. Kalau dahinya tertutup, tidak sah sujudnya. Dahi harus terbuka. Dahi itu ya yang ada di tengah-tengah sini. Dahi. Di antara 2 sunduk. Ini namanya sundukun. Pelipis. Di antara 2 pelipis itu adalah dahi. Dan di bawah tempat tumbuhnya rambut, di atas alis. Itu dahi. Kalau rambutnya tumbuh sampai sini, ada orang rambutnya tumbuh sampai sini, ya sudah, itu namanya apa namanya darurat. Jadi khususnya perempuan, rambutnya tidak boleh terlihat, dahinya harus terbuka. Sekarang kan gampang, ada apa karet apa yang buat nutup rambut itu, ikat yang buat nutup rambut. Nah, sebagian tidak pakai ikat itu, rambutnya kelihatan semua, tidak sah. Kalau sholat rambutnya kelihatan 1 helai saja tidak sah. Leher kelihatan, tidak sah. Ada orang pakai rukuk, rukuknya di sini, lehernya kelihatan, tidak sah. Harus tertutup. Ada orang pakai mukena, sininya kelihatan, tidak sah. Harus ditutup sampai di sini. Ditutup sampai di sini. Telinga tidak boleh kelihatan. Rambut tidak boleh kelihatan. Udah saya biar aman, saya tutup sampai sini. Tidak sah juga. Karena dahi harus terlihat. Nah, jadi terus gimana saat ditutup sini salah. Dahi harus kelihatan. Tapi yang lain-lain harus ditutup. Nah, laki-laki juga seperti itu. Pakai kopiah di sini. Tidak sah. Nutup di sini, tidak sah. Ada orang pakai serban. Serbannya sampai di sini. Punya umat banyak lagi, baik serban punya umat. Sholat, Allahu Akbar. Dia sujud, serbannya tidak diangkat.
Tidak sah. Serbannya harus diangkat. Guru saya kalau mau sujud, serbannya diangkat. Jadi ini dahi harus kena. Kalau umpamanya sujudnya harus di tempat yang tidak bergerak dengan gerakan dirinya. Ya di sini atau di atas sajadah. Kalau sujud, ini banyak ini, cerita seperti ini banyaknya. Perempuan ini sujud di atas rukuhnya, di atas mukenanya. Jadi dia waktu sujud tangannya begini, mukenanya di depan kan? Iya. Dia sujud di atas mukenanya, tidak sah sujudnya. Tidak sah. Karena mukena itu bergerak dengan gerakan dia, harus sujud di tempat yang tidak bergerak. Kalau di atas mukena tidak sah. Tidak sah. Ya tidak boleh seperti itu. Di atas mukena tidak sah. Jadi terus gimana nih kalau mukena di depan? Jadi ya, tarik sedikit. Begini. Mukenanya, pokoknya tidak boleh di atas mukena. Tidak boleh di atas mukena. Kalau laki-laki ini yang sering pakai shawl, tahu shawl? Rodi itu, rida. Dia sujud, Allah lengkap pakaiannya rida. Sujud di atas ridanya, tidak sah. Walaupun ridaknya panjang, karena itu bergerak nyambung sama dirinya, bergerak dengan gerakan dirinya. Tidak boleh. Jadi dia harus sujud di tempat yang tidak bergerak, di atas sajadah. Sajadah itu tidak mana-mana. Kalau sajadahnya tipis terus nggak jalan-jalan. Nggak apa-apa, nggak apa. Maksudnya yang tidak nyangkut ke dirinya dia, yang tidak dibawa sama dia. Ya, ini penting loh ini. Banyak orang nggak paham, terutama perempuan di musola-musola yang nanti saya ingatkan berkelahi. Orang iya. Sekarang diingatkan nggak bisa. Nanti kalau saya ingatkan, oh sudah urus sendiri soal kamu. Saya pernah soalnya ingatkan orang, akhirnya jadi berkelahi. Jadi tahu ini sholatnya salah, tidak seperti ini. Marah-marah dia. Ya udah. Jadi sekarang ini serba salah. Hah? Kalau sejadah pakai busa. Kalau belum tahu diampuni. Kalau sejadah pakai busa, kan ada sejadah yang sekarang pakai busa gitu. Pas sujud kan bersab. Nah, kemudian nanti diantaranya sujud, diantaranya yang harus bukan keras, padat. Kalau terlalu empuk, misalnya kayak dimesek, ditekan itu tidak nyampe gitu loh, empuk, tidak sah. Nah, kemudian nanti ada macam-macam syarat-syarat sujud ya. Di antaranya lagi posisi apa namanya bokong kita ini harus di atasnya kepala. Ada kan orang ketinggalan sholat Jumat, sholatnya di tangga. Paham? Waktu sujud ini, kalau pengalaman telat sholat Jumat ini, waktu sujud Allahu Akbar di tangga, bokongnya di bawah, kepalanya di atas. Tidak sah, karena posisi sujud ini bokongnya harus di atas kepala. Atau jalannya yang lurus. Atau jalannya lurus. Tidak sah. Kalau anak laki gimana? Hah? Rambut nih kalau anak laki. Kalau orang laki ketutup rambut asal ada bagian dahi yang kena tidak ada masalah. Makanya buat orang laki Imam Syafi'i kopiah itu sunnah, disunnahkan. Kalau Imam Hanafi wajib. Orang laki pakai kopiah itu wajib. Kalau Imam Syafi'i sholat loh ya, waktu sholat. Kalau Imam Syafi'i sunnah. Jadi bagusnya jangan keluar dari khilaf. Pakai kopiah waktu sholat. Kopiahnya tidak boleh menutupi dahi. Nah makanya syaratnya sujud pertama jabhah maksyufah. Lihat itu ada kata-kata maksyufah. Dahi yang terbuka. Kalau tidak terbuka tidak sah kecuali darurat, diperban. Ya sudah diperban. Mau pakai apa? Maksudnya pakai dagu. Ada pendapat yang mengatakan kalau dahinya diperban pakai dagu. Pakai dagu. Dalilnya ada ayat di Al-Qur'an di surat Shad. Di surat Shad coba buka. Wa yakhiru apa itu di surat Shad itu?
lil adqani sujada. Orang-orang itu sujud dengan dagunya. Lil adqani sujada. Jadi ngambil dalil itu, ya Allah alam, kalau mazhab Syafi'i sudah dengan dahi. Tapi maksud saya kalau lihat ada orang kayak gitu jangan kaget. Karena itu ada dalilnya masing-masing, hormati. Dihormati. Nah, lalu oh ini masih syaratnya sujud. Yang pertama jabah maksufah, anggota sujud berikutnya adalah dua telapak tangan. Ini tidak harus maksuf. Tidak harus terbuka. Kan ada orang kebingungan, banyak orang kebingungan. Loh, telapak tangan waktu sholat harus dibuka atau tidak? Tidak kebuka telapak tangan. Kalau dahi terbuka, telapak tangan harus nyentuh. Tidak harus terbuka. Di dalam, kalau perempuan di dalam tidak ada masalah. Tidak harus terbuka. Yang penting dia nempel. Tapi tidak ada syarat terbuka seperti dahi. Berarti kalau perempuan laki-laki sholat pakai kaos tangan, boleh? Boleh. Sah. Yang penting tangannya nempel, tapi tidak harus terbuka. Paham ya? Nah, anggota yang berikutnya adalah dua lutut. Berarti sudah berapa ini? Lima. Dua telapak tangan, dua lutut, dahi terbuka. Dua lutut ini juga tidak ada syarat terbuka. Maksudnya syarat terbuka, dibuka lututnya tidak sah. Auratnya terbuka, tidak sah. Nah, terus syarat dua lutut katanya harus sujud pakai dua lutut. Ya, walaupun ditutup. Yang penting nyentuh, lututnya nyentuh tempat sujud walaupun tertutup. Tidak harus syarat terbuka, yang terbuka cuma dan lainnya tidak terbuka. Kemudian anggota berikutnya lagi, dua batin jari-jari kaki. Ini yang penting juga, banyak orang nggak tahu. Dua batin jari-jari kaki. Ini harus dijelaskan ini. Kalau tidak dijelaskan tidak tahu kan. Batin jari-jari kaki itu apa? Ini loh. Lihat ini. Perhatikan. Ini batin jari-jari kaki. Ujung ini bukan batin. Ujung kaki ini bukan batin. Batin jari-jari kaki ini. Dua batin jari-jari kaki kita harus nempel waktu sujud walaupun cuma ibu jarinya saja. Tapi harus ada perwakilan dari setiap jari-jari kaki ini. Nah, syukur-syukur kalau bisa nempel semuanya lebih bagus. Kalau tidak bisa, walaupun satu jari, tapi dua dari dua kaki ini harus nempel. Nah, kalau Imam Nawawi mewajibkan batin jari-jari kaki, tapi gurunya Imam Nawawi mengatakan kalau ujungnya saja nempel sah. Ujungnya saja nempel sah. Tapi kalau Imam Nawawi dan sah. Jadi keluar dari khilaf, jangan sampai kita tidak nempel batinnya. Faham maksud saya? Kalau tidak nempel sama sekali, tidak sah sujudnya. Kalau tidak sah sujudnya, tidak sah sholatnya. Kalau ujungnya saja, menurut Imam Nawawi tidak sah. Jadi harus batinnya, harus begini. Kalau gini tidak sah. Nah, banyak orang sholat waktu dia sujud semuanya kakinya ke atas semua. Kakinya ke atas, enggak sah sujudnya. Kasih contoh Ustaz. Ya tadi seperti ini. Begini. Nah, kalau begini tidak sah. Atau gini ya, tidak sah. Kebanyakan yang itu yang terakhir. Ya? Kenapa? Kebanyakan yang terakhir. Itunya tekuk gini kan, tidak sah. Tidak sah sujudnya. Harus batin jari-jari kaki. Itu tujuh anggota sujud. Sudah jam 12, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.
menetapkan cara sholat itu pertama kali Rasulullah. Gak ada perubahan. Tidak ada perubahan, ini baku. Ini baku, ilmu baku, tidak ada perubahan apa-apa. Hanya saja ada khilaf di antara ulama dalam memahami sholat Nabi. Makanya ada sholat Nabi menurut Imam Syafi'i, sholat Nabi menurut Imam Maliki, sholat Nabi menurut Hanafi, sholat Nabi menurut Hambali. Tapi yang mengintisari hukum itu tidak bisa sembarang orang. Orang yang ahli. Siapa orang yang ahli? Orang yang ahli itu adalah para mujtahid. Siapa mujtahid itu? Mujtahid itu orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengintisarikan hukum dari Al-Quran dan hadis. Syarat-syaratnya ada rentetan macam-macam. Zaman sekarang ini susah orang mau kita sebut mujtahid. Saya pernah terbaca di buku, kenapa harus gini supaya kan kata Ustaz dia gini, suka ada pergerak-gerakan lebih dari 3 kali bergerak dan batal, supaya mantap ya jadi gini. Ya itu pendapat orang, itu asumsi orang gitu ya. Tapi Nabi pernah sholat tangannya begini, dan pendapat kuat juga. Nah kalau kita Syafi'i tangannya begini. Kalau Syafi'i tangannya begini, kalau Maliki tangannya lurus. Nah yang saya sampaikan tadi, ada orang membaca hadis Nabi tangannya lurus, ada juga membaca hadis Nabi tangannya sedekap seperti ini. Nah dia mau mendapat dua hadis tadi, tapi dia lebih utamakan yang sedekap ini karena dia mazhabnya Syafi'i. Itu hal-hal membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat, bergerak 3 kali berturut-turut, yang ketiga sudah batal. Bukan, yang ketiga itu sudah batal. Jadi umpamanya gini, yang paling banyak ini sami'a Allahu liman hamidah. Parahnya begini, kan? Sami'a Allahu liman hamidah. Yang betul kan tangannya diam. Ini ada orang gini. Sami'a Allahu liman hamidah. 1, 2, 3. Batal. Batal. 1, 2, 3. Batal. Kalau posisi takbir, kalau perempuan ke dalam, kalau laki keluar. Nah, tapi ini tetap sejajar dengan dalam sujud juga gitu. Dalam sujud juga seperti. Nanti kita pelajari itu di sunnah-sunnah. Padahal kalau misalnya ngegaruk jari doang itu. Kalau geraknya gerak yang kecil-kecil enggak apa, seperti jari. Jadi umpamanya gatal di sini, saya tempelkan tangan di sini. Jarinya gerak lebih dari 3, enggak apa-apa karena jari itu gerakan kecil. Jadi yang enggak boleh gerakan besar. Ada lagi nih orang kayak gini sholat. Ini penting nih ya. Ya ini anak-anak kita mungkin sering gini sholat. Oh ya. Ini membatalkan sholat. Kalau berturut-turut gini, 1, 2, 3 batal. Ini gerakan besar ini. Gerakan besar bisa batal. Jadi sholat harus tenang, tidak bisa gini-gini. Tidak boleh. Ya? Gerak-gerak terus. Kalau berturut-turut, kecuali kalau sakit. Ada orang sakit, sakit tidak bisa. Nah, ya makanya kalau dia tidak bisa mengontrol, jadi otaknya tidak bisa mengontrol itu. Dimaafkan. Dimaafkan. Ada orang yang begitu sholat langsung gerak-gerak itu ada. Sakit itu. Sholat itu sunnahnya membuka mata dan melihat ke tempat sujud. Tapi kalau dia memejamkan mata menambah kehusuannya, menurut Imam Nawawi dianjurkan.
yang lebih bagus ya, dicampur. Buka mata, lihat tempat sujud, kemudian pejamkan mata. Buka mata lagi, lihat tempat sujud, campur. Kalau bergeraknya karena memperbaiki, misalnya kain sarung merosot gitu kan? Tidak apa-apa, asal tidak berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut, mau 1000 kali tidak apa-apa. Jalan aja bisa kok. Orang jalan bisa, boleh. Waktu sholat, jalan maju ke depan, tidak ada salahnya. Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar diperintahkan jadi imam oleh Rasulullah. Tengah-tengah sholat, Rasulullah merasa badannya agak enakan. Ini di akhir umurnya Nabi. Berdiri Nabi keluar dari rumahnya, dipanggil sama sahabat. Yang lain itu dari belakang buka sof, buka jalan buat Nabi. Tengah-tengah sholat ini, buka jalan. Nabi jalan sambil depan. Nabi jadi makmum, di belakangnya Sayyidina Abu Bakar persis. Nah ini pelajaran juga. Jadi kalau ada makmum, di belakang ini sudah penuh. Imam di sini. Ini di sini sudah tidak ada tempat lagi. Saya datang baru, bang. Di sini tidak ada. Saya bisa sholat tepat di belakangnya imam. Seperti orang sholat berdua. Bisa nambah di situ yang dilakukan Nabi. Nabi berdiri di belakangnya Sayyidina Abu Bakar. Belakangnya semua makmum. Tanya. Sayyidina Abu Bakar tahu Nabi. Sahabat ngasih isyarat. Nabi datang. Paham dengan ini. Mau mundur. Jadi maksudnya mau rukir. Mau pindah tempat. Ya. Ditahan oleh Rasulullah. Punggungnya dipegang. Ya. Jadi tetap yang jadi imam Sayyidina Abu Bakar. Di belakangnya ada Rasulullah. Ada. Thank you.